kita dari Lapas Santri. Saat ini kami sedang berada di Yelu. Kita akan segera bergegas ke Fafan Lab yang menjadi tempat kontribusi sosial PMM 3 Unim Buddha Sorong. Let's go! Ayo. Sampai di Fafan Lab, anjay. Mau ke? Gak tau. Oh iya, mau ke es dulu. Makan, makan, jangan lupa biar gak pingsan. Ikutin keseruan kita di sini. Sini. Halo, kita berada di Misi Old. Jadi kami barusan kerja ngangkat semen aku sendiri, guys. Makanya angkat batu taruh di belakang. Kita lagi ngopi di sini bersama. Kalau tadi ngangkat batu. Tolong, tolong dikurangin. Mama mau makan mama. Mama kasih ayam. Jangan gitu. Enggak boleh politikan dulu. Nanti. Iya. Kita mau makan dulu makan di sini dulu, ya, guys. Makan dulu di sini kita. Kita mandi ke sana. Kita mandi. Go. Hey. Kita mandi dulu ya. Dadah. Dadah. Oke guys, perkenalkan saya Ahmad Sejali Simatupang, PMM 3 Unim Buddha Sorong. Kali ini kita KS membersihkan kolam utama yang berada di desa Fafan Lab. Harapan kami ini, PMM 3 ini untuk membersihkan ini dapat memajukan atau membuat masyarakat ini terasa nyaman di sini. Dengan adanya kami terbantu gitu untuk membersihkan daerah-daerah sini. Jadi seperti itu guys, saksikan ya seterusnya ada di PMM 3 ini. Kontribusi sosial SMP dari kita untuk negeri. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua? Luar biasa. Dari seluruh Indonesia datang ke Papua. Halo guys, sekarang kami sedang di kampung Fafan Lab. Sekarang kami
sedang melakukan kontribusi sosial dan saya sendiri mendapatkan di divisi lingkungan masyarakat. Sekarang kami sedang membersihkan lingkungan setempat. Ada semua. Oke guys, kami di sini lagi membersihkan pesisir pantai. Tiga trash bag. Dan ini trash bag terakhir. Doain kami selesai sampai akhir. Amin. Hari ini kami, saya sendiri sebagai PJ lingkungan pada saat ini sedang melaksanakan sosialisasi dan pelatihan ekoenzim untuk pemanfaatan lingkungan dari limbah sayur, buah, dan lainnya. Tekan masih angkat 2 liter air. 2 liter air itu. Aku Novia. Aku Rahma. Kita lagi kontribusi sosial bagian apa? Bagian pesisir. Dan kita lagi melakukan ekoenzim. Ya, kami sedang mengumpulkan sampah-sampah organik yang akan nanti dipraktikkan kepada mama-mama yang ada di sini bagaimana caranya kita mengolah sampah organik dari bahan. Tambah lagi. Jadi kita di sini lagi ada kontribusi sosial yang mana kegiatannya berupa mengedukasi kepada para pengurus atau aparatur desa tentang studi case digital, cara pengelolaan desa, program-program kerja yang direkomendasikan oleh kami dan dari pihak kampus. Oke, itu kan cuma dengan ini saja. Kami memunculkan ide bagaimana kami bisa membuat apa ya untuk masyarakat bermanfaat di sini. Seperti ini, contoh seperti ini. Nah, jadi inilah timnya kami, hanya beberapa orang saja. Walaupun hanya 5 atau 6 orang, kami tetap melaksanakan tugas kami itu sendiri. PMM 3, Uni Muda Sarap!